mana pergantian pejabat lama kepada pejabat baru itu hal-hal yang memang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas organisasi, khususnya organisasi Polri. Dengan serahkan jabatan ini, Polri sebagai institusi kita bersama telah menyematkan kepercayaan dan harapan yang tinggi di undang saudara-saudara sekalian, dan saya berharap akan menunjukkan gairah semangat pembaharuan dan semangat untuk terus maju dalam menghadapi tantangan dan tuntutan tugas serta harapan masyarakat yang semakin dinamis. Ada hal yang perlu diingat bahwa kewenangan dan tugas-tugas kepolisian yang kita pegang ini adalah pelimpahan kewenangan dari pimpinan Polri yang secara berjenjang turun kepada pejabat di bawahnya. Oleh karena itu, kita harus sadar betul bahwa jabatan yang kita sandang itu adalah amanah yang memiliki konsekuensi tanggung jawaban tidak saja kepada hukum, pimpinan Polri, masyarakat, bangsa, dan negara, namun juga kepada Tuhan.